Let's blow this pop stand and get away. Flavors of cherry and lime. You wanna taste my sugar so damn sweet. Just like a starburst, fill up a cup of my love. I'll quench your thirst. Temperature you rising, fantasizing about me and you. So pull me closer like there's nobody else in the room. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama aku, Ayumi. Oke, jadi sore hari ini aku ada di perpustakaan. Aku tuh anaknya suka banget sama tempat yang sepi. Ya, salah satunya perpustakaan. Karena di sini tuh aku bisa menggali beberapa ilmu dan banyak banget literatur ataupun referensi-referensi dari kakak tingkat yang akan aku ambil untuk penelitian aku. I'll never get enough of the way you light up my phone screen. You're all I'm craving. Make it so hard to leave, 'cause nobody knows me. Sekarang udah jam 3 lebih 30 menit karena tutupnya perpustakaan itu sekitar jam 4. Jadi aku sebelum jam 4 harus keluar dari perpustakaan. Jadi kayak harus persiapan gitu. Hey guys, jadi aku baru saja sampai kos dan aku bener-bener lelah banget. Dan aku habis ini langsung aja mau bersihkan kamar karena kamar aku kotor. By the way, aku udah ganti kerudung karena kalau misal bersihkan pakai kerudung segi 4 itu bener-bener kayak ganggu banget, kayak gak nyaman, jadi aku ganti kerudung. Oke, aku langsung aja mau bersihkan kamar dulu karena kamar aku bener-bener berantakan. Ini aku mau masak sayur sawi, juga tahu, terus juga santong. Ini nanti aku rebus aja karena kan aku lagi diet ya. Oke, langsung aja aku nanti akan potong-potong ini semua. Dan aku tadi udah merebus air. Jadi nanti kalau semisal airnya udah matang, langsung aja dimasukkan. Sambil makan, aku juga mau cerita tentang hari ini guys. Jadi hari ini tuh aku bener-bener senang banget karena aku bisa belajar di perpustakaan dan menghabiskan waktuku di perpustakaan. Dan yang paling asik banget nih, di perpustakaan itu berkumpulnya semua mahasiswa dari berbagai jurusan Politeknik Negeri Banyuwangi itu di sana berkumpul sambil belajar gitu kan. Dan mukanya itu asing semua. Jadi kalau semisal aku di tempat yang rame, tapi kalau semisal gak kenal satu sama lain tuh aku kayak gak ada rasa malu gitu loh. Paham gak sih? Kayak gak ada rasa, aduh kenapa sih aku di sini gitu loh. Tapi kalau semisal gak kenal, aku tuh kayak gak malu sama sekali. Hey guys, jadi aku udah mandi sekarang. Dan ya, karena sekarang itu masih ada waktu, aku langsung aja mau membersihkan nakas sama meja. Karena tadi pagi sampai sore aku tuh
menghabiskan waktu aku di perpustakaan untuk mencari literatur ataupun referensi untuk ngerjain laporan aku. Dan ya, karena malam ini tuh masih ada waktu, aku langsung aja mau bersih-bersih karena aku tadi tuh gak ada waktu untuk membersihkan ini. Jadi tadi pagi sewaktu aku udah selesai mandi, sudah selesai ganti baju, aku langsung cus ke perpustakaan. Oh ya, by the way, nanti sekitar jam 7 adik ponakan aku nanti akan kesini nyusul aku. Kita itu opsinya sebenarnya mau ke Pulau Merah sih, tapi ya lihat aja nanti waktunya nutut apa enggak. Karena emang aku tuh udah lama banget ke Pulau Merah, jadi kayak aku pengen banget gitu loh main kesana. Oke, kita langsung lanjut aja buat bersih-bersih Naka sama Mija ya. Oh iya, jadi ada plot twist banget hari ini. Jadi sebenarnya tuh aku tuh dari tadi sewaktu pulang dari kampus sampai udah mandi ini, aku tuh belum minum sama sekali. Jadi ya aku sebelum membersihkan Naka sama Mija, aku langsung aja mau minum. Karena jangan sampai, kalau misal meskipun kita sibuk itu jangan sampai kita kekurangan cairan ya guys. Jadi harus tetap terhidrasi tubuhnya. Oke, kita langsung lanjut buat bersihkan Naka sama Mija. Sebenarnya guys, aku benar-benar malu banget sih nunjukin kondisi kamar aku ke kalian. Tapi ya mau gimana lagi ya sih? Ini benar-benar kotor banget. Cause baby love. Selesai bersih-bersih nih, malam ini aku bener-bener lapar banget. Jadi karena aku diet, jadi hari ini aku hanya makan roti aja, sisa tadi pagi. Jadi tadi pagi itu aku sebenarnya udah makan roti sih, tapi hari ini karena aku lapar untuk mengganjal perut, jadi aku makan roti aja. Karena bener-bener kayak bisa mengganjal perut dan gak bikin aku gendut. Aku tuh suka banget sama yang namanya jajan tos-tos. Kemarin aku beli kan, dan kalian tahu aku tuh selalu dapet kayak gini loh. Sebenarnya nggak ada yang sulit, pengeluhnya aja yang berlebihan. Aku udah dapet kayak gini udah banyak banget, nggak pernah. Hanya belum beruntung gitu loh. Aku penasaran deh ini tuh apa. Ya emang enak banget sih guys, dan harganya murah banget sih kalau menurut aku. Oke, jadi aku nggak akan nyerah untuk beli tos-tos terus karena seenak itu sih. Well, there's something about the weather when we're out on our own. Some about the path that leads us forever home. We don't want. Kita malam ini ke pasar malam. Gak jadi ke PM. Karena kita di sini nemuin pasar malam. Now the show with me. Konten-konten Tante, sama aku dulu sih. Tante Fitri toh. Tante Fitri, ini aku sama adik Rasha ke apa? Silir Agung. Kita sebenarnya mau ke Pulau Merah, tapi gak jadi. With me.
We're chasing daylight and we're so fully alive. Into the sunrise, letting it all go. 'Cause when you're sepulang dari pasar malam, aku sama adik Rasya ini mampir ke Widring untuk membelikan adik aku yang ada di rumah. Karena dia tadi tuh diajak gak mau, jadi kita bawain dia oleh-oleh ya, semacam kayak buat tangan itu loh. Masa sih kita main-main dia di rumah, kita gak beliin apa-apa. Jadi kita beliin Widring rasa matcha karena dia tuh suka banget sama yang namanya Widring matcha. Dan untuk harganya ini hanya Rp16.000. Kemungkinan masih banyak banget yang gak kenal Widring. Jadi Widring ini tuh seperti kayak Mixu. Jadi kan Mixu udah terkenal ya kalau menurut aku. Tapi kalau misal Widring ini dia tuh masih baru-baru gitu loh. Aku tahu dari adik aku sama adik Rasya ini karena mereka berdua kan sering keluar bareng dan beli Widring. Review rasa Widring sama rasa Mixu itu katanya adik aku sama adik ponakan-anak rasanya kayak enakan Widring gitu loh. Kalau Mixu itu rasanya kayak ya emang dia itu menang nama aja gitu.